Kemungkinan besar ini KLB dari Bandung menuju ke Gambir ya guys, KLB rombongan PT Pertamina. Soalnya pas saya baca informasi, kereta api tersebut melintas langsung di stasiun Cikampek pada pukul 10, sorry bukan, pada pukul 14 lewat 10. Nah, di depan KLB ini ada kereta api Walahar yang barusan saja tadi saya naiki. Berhenti di stasiun Cikampek pada pukul 14 lewat 5 ya guys. Nah, selisih 5 menit aja kedua kereta api tersebut. Nah, di sana sudah kelihatan guys KLB-nya. Sama kok KLB yang Gambir menuju ke Bandung, Bandung menuju ke Gambir, sama-sama menggunakan lokomotif CC203. Kita beralih mode ke 0,5 ultrawide. Soalnya jaraknya ini apa? Deket. Jadi apa ya? Takut gak muat keretanya. Melintas langsungnya cukup pelan karena kemungkinan ini nunggu kereta api Walaharnya jauh dulu guys. Rangkaian yang digunakan masih sama, ada Nusantara, Toraja, Eksekutif, dan di belakang ini ada kereta makan dan kereta pembangkit ya guys. Oh tidak, ini berhenti, tapi tadi pas infonya ini melintas langsung. Berhenti cuma beberapa detik aja.